Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara mengubah link sesuai keinginan kita. Ya, saya contohkan link grup saya, link grup WhatsApp saya. Saya klik WhatsApp. Setelah itu kalian klik titik tiga di atas. Setelah itu kalian klik info grup. Nah, kalian salin tautannya atau linknya. Setelah disalin, kalian ketik di Google, kalian masuk di Google, kalian ketik bit.ly. Setelah itu kalian cari aja. Nah, itu ada di bagian paling atas, kalian klik. Kita tunggu. Nah, itu kan ada di bagian paling atas itu yang warna oranye, kalian klik. Nah, setelah itu kalian tempel link yang kalian salin tadi. Kalian tempel. Setelah itu kalian klik yang di bagian bawah itu yang warna oranye. Nah, di situ ada tab untuk menyalin bukan untuk mengganti namanya sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Saya contoh grup strip berkas. Nah, lalu langsung di save. Kalian klik save. Nah, itu ada di bagian atas link yang sudah di save tadi. Lalu kalian salin. Kita salin. Setelah itu kita copy link address. Kalian klik itu. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalian bisa men-share link yang tadi. Contoh saya share di grup WhatsApp saya. Saya tempel. Nah, itu sudah selesai ya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Dadah.